Apakah harga emas akan kembali tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan emas bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1848,78 sampai 1855,21, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1830.96. Sebaliknya, waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1865.21, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1865.62. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.